Assalamualaikum, selamat datang ke channel Mak Jek. Di video kali ini kita akan tengok bagaimana proses gali telaga yang terkamus akibat pasir di bahagian atas kerek bocor. Sebelum ni kita pernah main ranyah atau lebih tepat lagi cuci telaga. Pada ketika itu kalau tak silap ada haiwan jatuh dari telaga ni. Lokasi kami berada iaitu di Lundang. Sekarang kita akan mulakan proses ranyah telaga. Macam biasa, mula-mula sekali kita akan ambil air bawah dan curah ke bawah semula supaya nanti orang yang berada di dalam telaga mendapat oksigen yang secukupnya. Buat dalam 10 kali. Okey, tadi kita rebu dah air. Lepas tu kita buat turuh ni supaya mudah paninok ngarah. Jadi, telaga ni dulu pernah habirannya dah. Habirnya kurangnya. Satu ranya masa tu ada bewok leh. Ada bewok, ada jasad bewok masa tu kita ambil, ada video sebelum ni kita buat. Nanti kalau nanti kita tak link lah bawah leh. Tengok video sebelum ni masa ada bewok. Jadi video kali ni kita nak mari pula ranya. Tak tahu lah ni mungkin lagu ni kambuh. Sebab lama dah ni baru tahu lah kita. Tengoklah bagaimana proses dia. Kalau kira lagu ni apa belah kerik dia. Dalam juga. Semasa proses ranya, banyak juga lumpur dan selut kita ambil gake dalam 5 kereta tolak termasuk air lah. Selesai ambil selut, kita pun simin di bahagian kerek yang kerek. Supaya akan datang lumpur di tepi kerek tidak termasuk dalam itu semula dan mengelakkan daripada telaga menjadi tohor ataupun cetek. Akhir sekali, faktor-faktor jadi gini, kita syok. Telaga ini pernah guna enjin double barrel ataupun lebih tepat lagi enjin besar. Kebiasaan enjin besar ni, dia seduk air dan pasir sekali dan apabila air naik, kerek secara automatik turun dan krek di bahagian penyamu simen. Jadi cukuplah video untuk kali ini. Benda yang kita bagi tahu adalah mengikut pengalaman orang gali telaga. Jadi ada silap mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan like. Nantikan next content.